Ketiga ini aku mau undang bintang tamu kita untuk beliau yang nanya. Kak Tom,
Tobi, silakan maju ke depan. Bukan dulu buat Kak Tobi. Wah, cocok nih, biru-biru nih. Kak Tobi, sehat Kak Tobi? Sehat. Kita main games dulu ya. 3, 2, 1. Oke, Kak Ivan. Silakan Kak Ivan, sebutkan. Yokohama F. Marinos. Oke, betul Tim? Biar teman-teman yang di depan tengoknya ke belakang. Iya. Oke, kita akan kasih lihat. 3, 2, 1. Kita udah tahu. Iya, memang agak sulit sih ya. Tuh dikasih lihat ke kamera. Ini klub mana? Urawa Reds. Kalau apa tadi bilangnya?
yang penting jangan Urawa. Yang penting jangan Urawa, which mean Cerezo Osaka harus menang hari ini. Oh, seri cukup. Karena kalau menang, tankingnya juga jadi ngaruh ya. Oke, okay, oke. Okay. 2-0 untuk Osaka. Kamu? Oke, okay, kakak, silakan. Untuk? Oh, oke, okay, Osaka. Kakak? 1-0 untuk Osaka. Oke, okay, kita apresiasi dulu untuk tangannya dia ya. Untuk kepercayaan dirinya, 5-0. Oh, nyorong terus. Defensinya gimana? Oh, kok bisa pakai defense? Pokoknya nyorong terus aja. Oke, okay, boleh-boleh lanjut. Kak, tebak skor dong. Gimana nih? Berapa kira-kira? 2-1 untuk Cerezo Osaka. Untuk? Oh, Cerezo juga. 1-0 untuk Cerezo Osaka. Nah, kata, kira-kira yang berdarahnya hari ini. Nggak mau berubah kan? Tadi mau Cerezo, sekarang tiba-tiba ngomong Cerezo gara-gara banyak yang dukung. Untuk Urawa, 1-0. Oke, kan aja. Oke. Sekarang udah 16.59 dan kick off akan segera dimulai. So, selamat menyaksikan. Kiri から右に攻めるのがフォーブのセレッソ大阪。そして右から左に攻めるのが阿部の浦和レッズ。今前半がスタートしました。 juga pembiku PR berat juga menjadi permainan sopo kali ini dari manajer yang Osaka masih menahan tim di bawah pusat kemudian pantek mereka ada Punaki Toriu Nisu kita Maeda cakapnya Ito Atsuki ga iru ada Oku dan Okubo Ito Atsuki masih berada di Osaka Jepangan tendang bebas, kaki kanan, melengkung jauh, berujung kanan, menjadi nama muncak oleh penjaga gawang Nishikawa. Kita lihat. Bola keep Jadi akhirnya poin dimenangkan oleh Cerezo untuk di babak pertama ini. Jadi untuk teman-teman yang mendukung Urawa, harap berdoa. Siapa tahu poin bisa sama, seri atau nambah gol dari Cerezo ya. We'll see. Oke, selanjutnya kita yang mau coba ya Kak Tobi silakan maju ke depan. Boleh tepuk tangan dulu buat Kak Tobi. Ini nih yang kita tunggu-tunggu. Kak Tobi, apa mau silakan kamu? Stage is yours. Silakan untuk open mic. Sebelum mulai, gue pengen ngasih dua kata lucu itu, teman-teman. Dua kata lucu adalah gol cantik. Nanti orang masih kayak gini masih bertahan. Kalian yakin? Karena itu udah umur itu bakal susah itu. Dan sebenarnya sumpah ya gue senang banget diundang ke sini. Tapi gue tuh nggak ngikutin jilek apa jilek gue nggak ngikutin. Karena gue kalau liga Jepang gue semua nggak tahu siapa pemain. Satu-satunya pemain Jepang yang gue tahu tuh itu Mario Ozawa. Gue nggak tahu.
bola kali ini, bukan ya? Nah, ini ya, apa? Ketagihan. Tapi sampai pernah gua menang judi Euro nih, duitnya gua kasih ke muka. Mana nyokap nanya kan? Masa penghasilan kamu kerja ngasih duit, aku bisa dapet banyak. Ya gimana mah, namanya juga penghasilan orang itu kalau kerja di event. Jadi, event kan di tempat sekali. Di daerah tempat tinggal gua ada teman gua main judi sampai ke Tatinga sampai di habis. Sampai-sampai makan tuh susah. Dia pernah makan nasi pakai jambu, Bang. Jambu apa? Jambu dia, jambu air. Itu pada banget itu dan itu pada banget. Gua juga ada lama karyawan di kantor judi online ya tuh, aku ini main judi yang pada banget. Itu gua judi online itu aneh ya, karena semua yang ada di judi ini penipuan loh, penipuan asli. Gua kan kerja jadi admin dulu ya, di kantor judi. Tapi sekarang itu harus pakai foto profil cewek cantik. Gua pake lah foto dia Castro. Gua gitu, ada yang ngecek tiba-tiba. Ini beneran kan dia Castro? Gua tau dia Castro pernah main film ABC. Tapi gua kan nanti ada apa dia mencoba? Bukan gitu juga. Sama ini ketemu apa? Selama kerja sana aku semakin ketik orang-orang ini jadi gue selamat. Karena kalau udah dapet banyak pengen lebih lagi. Pernah ada yang tiba-tiba ngecek gue nih, kacau sih. Tapi udah DP 20 ribu. Bagi kok foto telanjangnya. Udah main judi sama. Maksudku 20 ribu doang pengen kasih foto telanjang 20 ribu. Karena kesel gue kirim aja foto gue gak pake baju. Maaf kan gue bilang banyak kalau makan dulu. Ampun. Tadi gue gagal aja terus-terus dari tadi. Ini mungkin terakhir ya. Masih ada halangannya masih ada. Gua adalah seorang bad boy teman-teman. Karena hampir semua kenakalan pria dewasa pernah gue lakuin. Mabuk-mabukan pernah. Berantem. Cuma satu yang pernah gue lakuin. Masukin cewek. Karena di mana-mana aja cewek. Kenal sama cewek susah banget. Pernah gue kenal sama cewek. Gue dapet ini. Gue dapet apa? Kak, boleh kenalan gak? Terserah. Kok terserah? Terserah mau ambil hati atau dompet. Itu dari gue terima kasih. Gila ya, ternyata lika-likunya gak cuma soal suka kerja di sebagai komika. Benar. Tapi sebagai pelaku. Pelaku. Apa nih? Judul? Ya, jangan ya. Gitu lah. Tolong jangan di upload ke sosmed. Takutnya jadi jangan. Rumah di mana? Tanggerang. Nah, jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada tukang bahasa dan yang lain, cek ini satu-satu. Tapi dari guru-guru yang di-upload sama mereka. Mati mau hidup gue. Tapi waktu itu tadi kan ceritanya jadi admin. Iya. Judul. Jadi sebenernya itu tau gak gue. Jadi awalnya tawaran kerjaan itu ini apa kayak scriptwriter. Scriptwriter. Makanya gue kan kayak, keren kerjanya ini. Scriptwriter ya kan. Bisa nih gue jadi kerenan nih, jadi boleh. Tapi keren sih, respect. Tepuk tangan dulu ya buat teman-teman Ketogi sekarang ini. Wow. Nah, ini sebelum menuju ke babak kedua, kita masih ada hadiah nih kak. Masih banyak. Nah, selain ada uang tunai dengan total 1 juta rupiah, nih buat ada wajah. Oh. Ini ada wajah-wajah yang sebelumnya waktu nobar ada. Oh, ini. Ini pertanyaannya adalah, apa nama stadion dari Cerezo Osaka? Yang topi, yang topi. Jujur gue gak liat yang mana itu. Yang topi, yang topi. Yang pakai topi, katanya yang pakai topi. Ya, ya bener aja dong. Dari tadi kita kecolongan. Nyontek dari sini, cara jawabnya. Yo. Tapi boleh lah kita kasih hadiahnya. Dapat apa nih? Dapat voucher diskon. Oke, soalnya gampang. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi karena babak kedua sudah dimulai. Thank you karena walaupun nyontek tapi ya.
dan satu. Siap-siap nama sepak bola bring out. Sepakat tendangan jarak jauh yang mampu menekan gawang dari sisi gawang membuat skor berubah menjadi 2-4. Lagi-lagi kita lihat sebuah set piece. Yang terpindah menjadi 2-1 dalam skema open play. Luar biasa. Tapi 2-1 udah cukup luas. Skornya? Lumayan. 3-1 katanya. Tadi tahan aja. Iya ya. Oh gitu. Ini dapat spilan, dapat poin. Oke. Kalau misalkan dari Kak Ivan, nah ini ada teman-teman yang kemarin waktu nobar juga datang. Oke, kita sapa dulu nih. Siapa namanya? Rino. Rino, tadi datang karena kehujanan ya? Aku belum naik, belum tahu. Serezo, Rino, Serezo atau Urawa? Mana sih, Urawa. Dilema, karena di Serezo kan juga ada Asin. Ada Pak? Asin juga. Kak, Pak. Oh, oke. Jadi kalau dengan Mas Kero ini, kecewa. It's okay. Cukup kecewa. Ini ada kakak cantik yang hadir di tengah-tengah teman-teman. Kak, dari Serezo dan Urawa, siapa yang mau pilih? Alhamdulillah katanya menang. Wah. Nah, ya udah berarti kita main games aja lah karena masih ada hoodie. Ini voucher masih segepok ya. Tuh, masih segepok. Oke, aku akan pertanyaan pertama. Ada berapa jumlah tim yang bermain di G1 League? Oh, oke. Okay. Sabar. Oke. Berdiri. Ada berapa jumlah tim yang bermain di J-League? 20. Saya kunci jawabannya ya. Oke, betul. Selamat untuk Kak Haikal. Wah, ini udah Mas Katawi udah datang nih. Oke, Katawi. Kita masih main games nih, Kak, karena masih ada hadiahnya banyak banget mulai dari mug dan juga hoodie. Oke. Ya, semuanya dimohon untuk berdiri. Ayo. Kan ada teman-teman juga yang baru datang nih. Ya, kita ke sana yuk. Yap, teman. Pemanasan dulu. Oke. Satu, pegang paha. Dua, pegang bunda. Tiga, pegang kepala. Tiga, satu. Itu oke. Itu pemanasan. Nanti makin lama makin cepat ya, Pak. Makin cepat ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Dua, satu, tiga, satu, dua. Satu, dua, tiga, dua, satu, tiga, dua, satu, tiga, tiga, silakan duduk. Oke, lagi, mulai. Satu, dua, satu, satu, tiga, dua, tiga. Tiga. Konsentrasi. Ini kayak agak kompetitif nih. Wajar. Gak banyak yang duduk nih. Aku sudah gerak kurang menurut. Oke, lanjut. Ya berantem ya. Nih, silakan. Ambon lumayan buat Idul Adha. Selamat. Satu aja. Sekarang Kak Tobi. Ya. Di belakang kita, iya betul banget, udah ada nama-nama semua teman-teman yang datang hari ini yang sudah melakukan registrasi di meja depan tadi. Kak Tobi yang, oh mencet, katanya Kak Tobi mencet tuh.
Berarti rezeki kalian ada di tangan Dodi ya. Uang tunai total 1 juta rupiah. Who knows? Pulang bisa buat malam mingguan modal? Boleh pilih langsung. Ntar kita kan kenal lagi, oh kenal nih, ini aja deh, Rahmat. Boleh silahkan dikejar. Dari sini, dari laptop. Tiga, dua, satu. Ayo ke sini ya. Kita hari ini langsung maju dong. Ivan udah berharap. Yuda, Haikal udah berharap paling depan ya. Oke, sini Kak, di tengah-tengah Kak. Nah, ini hadiah uang tunainya. Foto dulu. Kira-kira Haikal belum menang gak ya? Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!